pada tahapan pendaftaran PPS. Jadi pendaftaran PPS itu kita buka mulai tanggal 15 sampai 24 ya. Per tanggal 24 jam 24.00 kita peroleh rekapannya. Itu masih ada 6 kelurahan yang belum memenuhi kuota. Sehingga hari ini khusus untuk yang belum memenuhi kuota, kita adakan perpanjangan pendaftaran. Kelurahan mana aja? Karena kebutuhannya itu adalah 2 kali kebutuhan. PPS itu kan kebutuhannya 3 orang per kelurahan. Maka harus ada 6 orang pendaftar. 6 kelurahan itu mana aja? Itu adalah Kandang Sapi, Gulor, Pekuncen, Tambaan, Kerampiangan, dan Ranjusari.